Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak Jumat 11 Agustus hingga Sabtu 12 Agustus lalu membuat jalur pendakian ke Gunung Bekel yang merupakan anak gunung penanggungan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sempat ditutup sementara. Penutupan dua jalur pendakian juga dilakukan menyusul adanya kebakaran padang rumput atau sabana di kawasan puncak Bukit Bekel. Sementara luas lahan yang terbakar hingga akhir pekan lalu diperkirakan mencapai 15 hektar. Dilansir dari CNNIndonesia.com, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim mengatakan pihaknya mendapat laporan terkait kepulan asap di petak Gunung Bekel pada Jumat 11 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan dari BPBD, Perhutani, Tim Pemadam Api Masyarakat Kedungudi, dan SAR berupaya memadamkan api secara manual, yakni dengan menggunakan ranting pohon. Petugas juga terkendala lantaran lokasi kebakaran sulit dijangkau akibat berada di tebing dan jauh dari sumber air.